بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آل محمد اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبارك لنا في علمنا ورزقنا الإخلاص في القول والعمل كاملا وعلما نافعا لا ينسى وتوفيقا دائما وصحة ويقينا اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين اللهم اشف مرضى المسلمين ليمشوا لك إلى الصلاة ويعملوا لك عملا صالحا وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد والحمد لله رب العالمين Alhamdulillah kaum muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram dan ini adalah pertemuan terakhir sebelum masuk bulan Ramadan. Maka mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita pada bulan Sya'ban ini dan menyampaikan kita pada bulan Ramadan dan memberikan kepada kita barakah Lailatul Qadar secara sempurna. Amin ya rabbal alamin. Kemudian hadis yang kita baca pada pertemuan kali ini adalah hadisnya Aisyah dalam kitab saya nomor 791. فقال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها طوافك طوافم وهي عائشة بالبيت لكعبة وسعيك دن سعيم بين الصفا والمروة أنترى الصفا دن المروة yakfiki itu mencukupi kamu lihajjiki untuk hajjimu wa umratiki dan umrahmu sekaligus. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hadis ini maksudnya adalah kalau seseorang melakukan haji qiran maka satu kali tawaf sudah mencukupi untuk haji dan umrah dan satu kali sa'i sudah mencukupi untuk haji dan umrah. Maka hadis ini menunjukkan bahwa Aisyah waktu itu melakukan haji yang disebut haji qiran. Haji kan ada tiga macam. Ada haji tamattu, umrah dulu, kemudian haji pada tahun yang sama. Kemudian haji ifrad, yaitu haji dulu, kemudian pulang kampung. Habis itu balik lagi ke Mekah untuk umrah. Maka ini disebut ifrad. Kalau haji qiran itu dalam satu rangkaian kita niatkan dua niat sekaligus, niat umrah apa niat umrah dan haji. Maka kalau niatnya didobel umrah dan haji berarti tawafnya hanya satu kali dan sa'inya juga hanya satu kali. 792. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمل tidak melakukan lari-lari kecil في السبع pada tujuh putaran الذي yang أفاض فيه beliau tawaf ifadah padanya. Hadis diriwayatkan oleh Imam Lima kecuali Tirmidzi dan disahihkan oleh Hakim. Hadis ini menunjukkan bahwasanya pada tawaf ifadah yaitu tawaf pada tanggal 10 Dzulhijjah tidak dilakukan lari-lari kecil. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya lari kecil ini khusus dilakukan oleh para laki-laki, tidak dilakukan oleh para perempuan. Baik itu pada waktu tawafnya maupun pada waktu sa'inya. Dan sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu bahwasanya tawaf yang disunnahkan padanya lari kecil hanyalah tawaf kudum atau tawaf awal, yaitu ketika seseorang awal datang ke Mekah, itulah yang disunnahkan untuk melakukan ramal.
maka dua tawaf yang lain tidak disunahkan untuk melakukan lari kecil, yaitu tawaf ifadah pada tanggal 10 Dzulhijjah dan tawaf wada' pada waktu mau meninggalkan Mekah. Nih, itu tidak ada ramal. Makanya tawaf qudum itu mempunyai dua keistimewaan yang tidak ada pada tawaf yang lain. Yang pertama adalah ramal, yaitu lari kecil pada tiga putaran yang pertama. Yang kedua adalah ittiba', yaitu memakai selendang dengan membuka pundak bagian kanan. Dan ini pun juga khusus para laki-laki. Kalau perempuan tidak pakai buka pundak, karena pundaknya perempuan termasuk aurat. 793 wa an Anas radhiyallahu anhu anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam shallad dhuhra shalat dhuhur wal asra dan asar wal maghrib dan maghrib wal isya dan isya thumma kemudian raqada beliau tidur raqdatan satu kali tidur bil muhassab di tempat namanya muhassab thumma kemudian raqiba beliau menunggang yaitu ontanya ilal baiti kepada Ka'bah fatawaf bihi lalu tawaf di Ka'bah ini maksudnya tawaf wada' yaitu tawaf perpisahan sebelum meninggalkan Mekah. Hadis diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Hadis ini menunjukkan bahwa apabila seseorang yang melakukan haji atau melakukan umrah sudah selesai ibadahnya, maka sebelum dia meninggalkan Mekah hendaklah dia melakukan perpisahan dengan Ka'bah. Cara perpisahannya adalah dengan melakukan tawaf, ya, 7 kali putaran. Selesai tawaf seperti biasa, sholat sunnah 2 rakaat, sholat sunnah tawaf. Nah, tawaf ini disebut sebagai tawaf wada' karena merupakan perpisahan dengan kota Mekah. Maka tawaf wada' ini kapan dilakukannya? Dilakukannya setelah kita siap untuk meninggalkan Mekah. Maka di sini Rasulullah melakukan sholat duhur, asar, maghrib, isya sudah selesai, kemudian istirahat di muhassab. Setelah selesai istirahat, sudah fresh badan beliau, pengen meninggalkan kota Mekah, maka balik dulu ke Ka'bah. Tawaf, habis itu baru meninggalkan Ka'bah. Maka prakteknya kalau kita di hotel dan kita diberitahu nanti jam 7 pagi kita meninggalkan Mekah, berarti kita persiapan setengah 7 misalnya kita tawaf di Ka'bah. Nah, setelah tawaf di Ka'bah langsung naik bis boleh, istirahat sebentar di hotel juga boleh karena jaraknya hanya sebentar, setengah 7 sampai jam 7 ini tidak lama. Tapi kalau misalnya kita tawaf wada' setelah itu istirahat di hotel satu hari karena perjalanannya ternyata mundur, maka besok kalau mau melakukan perpisahan dengan Ka'bah tawaf lagi karena jaraknya sudah apa? Terlalu lama. Nah, kalau jaraknya terlalu lama, tawaf wada'nya diulangi lagi. Tapi kalau jaraknya pendek, maka tidak ada masalah. Kemudian muncul pertanyaan, Nabi sebelum tawaf wada' istirahat di muhassab, tidur di muhassab. Pertanyaannya adalah, apakah tidur di muhassab sebelum meninggalkan Ka'bah, meninggalkan Mekah, apakah ini termasuk sunnah bagi orang yang haji atau tidak? Ini masalah diperselisihkan oleh para ulama. Ada yang mengatakan sunnah. Kalau sunnah berarti semua kita selesai melakukan aktivitas haji, rami-rami istirahat di muhassab. Kalau sudah istirahat di muhassab, baru kemudian tawaf, wada', kemudian pulang. Nah, tapi prakteknya dulu ketika saya umroh tahun 2010 itu tidak ada satupun yang istirahat di muhassab. Berarti mengikuti pendapat yang kedua yang menganggap bahwa ini bukan termasuk sunnah bagi orang yang haji. Lah terus kalau tidak termasuk sunnah bagi orang haji, kenapa Nabi tidur di muhassab, untuk apa? Jawabannya adalah hadis berikutnya, hadis 794. Wa an Aisyah radhiyallahu anha annaha bahwasanya Aisyah lam takun tidaklah taf'alu melakukan dzalika hal itu. Ai maksudnya an-nuzul bil abtah, singgah di abtah. Abtah itu nama lain dari muhassab tadi, ya. Wa taqulu dan Aisyah mengatakan innama sesungguhnya tiada lain nazalahu singgah pada abtah atau pada muhassab
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, li'annahu karena abtah itu kana adalah manzilan satu tempat asmaha yang lebih memudahkan li khurujihi untuk keluarnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ya, inilah dasarnya orang-orang yang mengatakan bahwa istirahat di muhasab bukan termasuk dari aktivitas ibadah haji atau umrah. Nabi tinggal di situ untuk istirahat itu karena paling mudah beliau istirahatnya di situ. Kita bayangkan Mekah di selatan, Madinah di utara. Madinah di utara. Nah, Rasulullah setelah selesai ibadah haji akan balik ke kota Madinah. Nah, posisi beliau yang harus meninggalkan tempat menuju ke arah utara ke kota Madinah itu lebih mudah kalau beliau istirahatnya di abtah atau di tempat namanya tadi muhasab. Nah, maka kalau kita orang Indonesia ya tidak harus istirahat di muhasab. Masing-masing kita kan sudah punya hotel tempat tinggalnya. Ya, berarti istirahatnya di hotel masing-masing, tidak harus di muhasab. Dan ini menurut saya lebih masuk akal daripada pendapat yang mengatakan bahwa ini termasuk sunnah dari ibadah haji. Karena kalau ini dianggap sebagai sunnah ibadah haji ya memberatkan ini. Apalagi ibadah haji sekarang banyak orang, kalau semuanya rame-rame di muhasab, nah, malah susah malah. Wallahu a'lam bissawab. Tapi ya terserah panjenengan. Panjenengan mengikuti pendapat bahwa istirahat di muhasab termasuk sunnah bagi orang haji, silahkan ya. Insyaallah ya dapat pahala kalau memang meyakini hal tersebut. 795. Wa an ibni Abbas radhiyallahu anhuma qala umiran nasu, diperintahkan para manusia, ayyakuna, bahwasanya adalah akhir ahdihim, akhir dari perjumpaan mereka, bil bait, dengan Ka'bah. Illa annahu, hanya saja khuffifa, diringankan tawaf tersebut, anil haid, dari orang yang haid. Hadis muttafaqun alaih. Maksud hadis ini adalah Nabi SAW menyuruh para sahabat supaya terakhir berjumpa dengan Ka'bah adalah tawaf. Artinya melakukan tawaf wada tadi sebelum meninggalkan kota Mekah. Maka tawaf wada ini hukumnya apa? Hukumnya wajib karena umirah, diperintahkan. Dan hukum asal dari perintah adalah apa? Wajib. Tapi meskipun ini perintahnya wajib, diperkecualikan darinya para wanita haid. Haid kan tidak boleh tawaf karena tawaf itu setingkat dengan salat. Sebagaimana haid tidak boleh salat, juga tidak boleh tawaf. Maka khusus untuk orang-orang yang haid, ketika dia mengalami haid, maka tidak usah melakukan tawaf wada. Langsung pulang kampung, enggak ada masalah. Enggak ada utang apa-apa dan tidak ada denda apapun juga. Berbeda dengan tawaf yang inti. Kalau tawaf inti wajib dilakukan. Bahkan kalau ada yang haid ya ditunggu dulu sampai haidnya selesai, kemudian dia melakukan tawaf, maka dia pulang sudah membawa haji atau umrah yang sah, yang sempurna. Makanya zaman sekarang kan orang-orang pakai pil anti haid itu kan. Nah, itu supaya tidak mengganggu perjalanan ibadah haji karena datangnya rombongan dan pulangnya terjadwal. Tidak seperti zaman dulu ya. Zaman dulu ya pulangnya terserah, naik unta sendiri-sendiri. Nah, sekarang naik pesawat bareng-bareng, enggak bisa kita pulang sendiri-sendiri, enggak bisa. Nah, makanya kalau memang minum pil anti haid tadi tidak membahayakan, dokter mengatakan kamu boleh minum pil anti haid ini tidak membahayakan untuk kondisi tubuhmu, enggak ada masalah. Tapi kalau dokter mengatakan untuk kamu bahaya ini, kondisi tubuh kamu enggak bagus untuk minum ini, nah, maka jangan. Hadis berikutnya 796 dan ini terakhir dalam bab ini. Wa an ibni Zubair radhiyallahu anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salatun, satu salat, fi masjidi hadha, di masjidku ini, yaitu Masjid Nabawi, afdalu, lebih utama, maksudnya lebih besar pahalanya, min alfi salatin, daripada 1000 kali salat, fi ma siwahu, pada masjid-masjid selainnya, illa al-masjidil haram, kecuali Masjidil Haram, wa salatun, dan satu kali salat, fil Masjidil Haram, di Masjidil Haram, afdalu, lebih utama, maksudnya lebih banyak pahalanya, min salatin fi masjidi hadha, daripada salat di masjidku ini,
bimi'ati salatin, 100 kali salat. Hadis diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Hadis ini menunjukkan beberapa masalah. Masalah yang pertama, bahwasanya salat di Masjidil Haram pahalanya lebih banyak daripada salat di masjid yang lain sampai 100.000 kali. Adapun di Masjid Nabawi sampai 1.000 kali. 100.000 sama 1.000. Maka hadis ini menunjukkan juga bahwa Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi. Nah, sekarang muncul pertanyaan, kenapa Masjidil Haram lebih utama daripada Masjid Nabawi? Padahal Masjid Nabawi adalah masjidnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebabnya adalah karena Masjidil Haram ini lebih dahulu dibangun daripada Masjid Nabawi. Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah, "Inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata." Al-Baqarah nih. Sesungguhnya awal rumah yaitu untuk ibadah yang dibangun oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang di Bakkah atau di Makkah, yaitu Masjidil Haram. Maka dari situ ulama mengambil kesimpulan masjid yang lebih lama dibangun itu lebih besar kita sholat di situ pahalanya. Misalnya ini masjid, ada masjid langgar lor, di sana ada masjid yang lain. Di sana masjidnya besar tapi lebih kuno yang langgar lor. Berarti pahala di langgar lor ini lebih besar sholat, pahalanya pahala sholatnya lebih besar. Meskipun di masjid yang baru yang besar mungkin lebih nyaman. Ada AC-nya dan sebagainya, ya, misalnya. Ya. Tapi memang perlu diketahui bahwa besarnya pahala di dalam sholat itu tidak hanya berkaitan dengan tempat saja. Bisa juga berkaitan dengan banyaknya jamaah. Masjid yang jamaahnya hanya 5 orang, maka ini dibandingkan dengan masjid yang jamaahnya 500 orang, ini pahalanya lebih besar yang 500 orang, sebagaimana hadis yang lain riwayat Abu Dawud. Demikian juga berkaitan dengan jauhnya langkah. Semakin jauh langkah ke masjid, maka semakin besar pahala kita dari sisi langkahnya. Demikian juga dari sisi ikhlas. Semakin ikhlas, semakin besar pahalanya. Demikian juga dari sisi khusyuk. Semakin khusyuk, maka semakin besar pahalanya. Ya, macam-macam atau banyak sebab-sebab mendatangkan pahala yang besar di dalam sholat ini, tidak hanya berkaitan dengan tempat saja. Kemudian hadis ini menunjukkan juga bahwasanya sholat di Masjid Nabawi atau di Masjidil Haram lebih utama daripada sholat di masjid-masjid yang lain. Tapi para ulama berselisih pendapat, ini yang dimaksud sholat apa ini? Ada yang mengatakan ini sholat wajib saja, untuk sholat sunnah tidak berlaku. Ada yang berpendapat ini sholat secara umum, mau wajib mau sunnah. Karena itu kalau menurut saya nggih, terserah panjenengan cocok atau tidak, terserah. Ketika kita melakukan haji atau umroh, kita berada di hotel di Mekah atau di Madinah, lebih bagusnya menurut saya adalah kita sholatnya tidak di jamak. Kenapa? Karena kalau kita sholatnya di jamak, berarti kesempatan kita sholat di Masjid Haram atau Masjid Nabawi lebih sedikit. Karena berarti kita sudah jamak antara zuhur dengan asar, udah habis itu di hotel, nggak balik ke masjid lagi. Tapi kalau kita sholat zuhur di masjid, berarti ada sholat sunnah qobliyah, ada sholat sunnah ba'diyah. Nanti sholat asar juga begitu, ada sunnah qobliyah, ada sunnah ba'diyah. Bagi yang berpendapat boleh ba'diyah asar selama matahari belum kuning. Maghrib begitu lagi, qobliyah ba'diyah. Isya begitu lagi, qobliyah ba'diyah. Nah, maka ini pahalanya lebih banyak lagi. Karena sebagian ulama berpendapat ini sholat tidak hanya sholat wajib saja, tapi juga sholat sunnahnya. Kemudian diperselisihkan oleh para ulama, apa yang dimaksud Masjidil Haram? Ada yang berpendapat ini hanya Masjidil Haram saja, tidak berlaku untuk masjid-masjid yang lain yang ada di kota Mekah. Ada yang berpendapat bahwa Masjidil Haram itu semua masjid yang ada di Mekah, baik itu Masjidil Haramnya yang ada Ka'bahnya di situ, atau masjid-masjid yang lain yang kecil-kecil itu, yang di area masih di dalam kota Mekah. Karena memang istilah Masjidil Haram kita temukan memiliki 3 makna. Kadang-kadang Masjidil Haram yang dimaksud adalah Ka'bahnya tok yang kota itu.
Kadang-kadang Masjidil Haram yang dimaksud adalah masjidnya. Jadi tidak hanya Ka'bahnya, tapi ya masjidnya itu. Kadang-kadang yang dimaksud Masjidil Haram adalah Mekah semuanya. Contoh di dalam surat Al-Isra, Allah mengatakan Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal Masjidil Haram. Di situ bukan masjid yang dimaksud, tapi yang dimaksud adalah kota Mekah. Kenapa? Karena kalau yang dimaksud adalah masjid atau yang dimaksud adalah Ka'bah, tidak sesuai fakta. Rasulullah Isra Mi'raj itu setarnya bukan dari Ka'bah, bukan dari Masjidil Haram. Tapi Rasulullah berada di rumah. Ketika sedang berada di rumah, enak-enak di rumah, tiba-tiba atap rumahnya dibuka oleh Malaikat Jibril. Habis itu Malaikat Jibril ambil Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Habis itu melakukan Isra Mi'raj. Nah, maka setarnya Isra Mi'raj itu dari rumah, bukan dari masjid. Berarti Masjidil Haram yang ada pada ayat tadi, pada surat Al-Isra ayat 1, itu maksudnya adalah kota Mekah. Karena itu kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, ya kalau kita berada di masjid manapun di kota Mekah, perbanyak sholat di situ. Karena bisa jadi yang dimaksud oleh Nabi Masjidil Haram ini tidak harus Masjidil Haramnya, tapi semua masjid yang ada di kota Mekah. Ini wallahu alam bisawab. Kita lanjutkan bab terakhir dalam Kitabul Haji, yaitu bab tentang fawat dan ihsor. Fawat itu artinya terlewat, ihsor itu artinya tertahan. Yang dimaksud terlewat adalah apabila seseorang melakukan ibadah haji tapi ternyata tidak sempat melakukan wukuf di Arafah. Terlewat kesempatan wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu kan waktunya dari zuhur sampai dengan subuh. Dari zuhur sampai dengan subuh. Nah ini ada orang tidak bisa melakukan wukuf di Arafah. Sampai di Arafah itu sudah masuk subuh. Berarti sudah telat. Padahal maksimalnya batas terakhirnya adalah sampai apa? Subuh tadi. Maka berarti dia sudah terlambat datangnya. Itu disebut sebagai fawat, terlewat. Nah kalau terlewat begitu gimana? Kalau terlewat begitu ya berarti hajinya tidak sah, maka dia harus datang lagi pada waktu yang lain untuk melakukan ibadah haji. Contoh misalnya ada seseorang ibadah haji sampai di sana sakit, tidak bisa melanjutkan hajinya, harus masuk rumah sakit. Kemudian teringat, wah ini waktu wukuf di Arafah ini, maka minta izin kepada dokternya. Diizinkan oleh dokter, silahkan wukuf di Arafah, tapi hanya semenit, nanti balik lagi. Nah, ternyata berangkat ke Arafah, sopirnya bingung, ya arahnya nggak jelas ini kemana. Wah, karena muter-muter-muter, akhirnya sampai di Arafah sudah habis waktunya, sudah adzan subuh, udah nggak sempat lagi wukuf. Maka orang seperti ini berarti sudah fawat, sudah terlewat kesempatan wukufnya, berarti hajinya tidak sah, harus diganti pada waktu yang lain. Andaikan sampai di Arafah belum adzan, dia sempat wukuf, satu menit kemudian adzan subuh. Nah ini sudah sah wukufnya. Jadi wukuf itu tidak disyaratkan harus lama, seperti Nabi SAW dari zuhur sampai dengan maghrib. Tapi satu menit pun itu sudah sah, baik dilakukan siang hari maupun malam hari pada tanggal tersebut. Kita baca hadisnya 797. Wa an ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala uhsira, telah tertahan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fahalaqa, maka beliau menggundul ra'sahu, kepala beliau. Wa jama'a, dan beliau mengumpuli nisa'ahu, istri-istri beliau. Wa nahara, dan beliau menyembelih hadiyahu, binatang hadiyu beliau. Hatta atamara, sehingga beliau umrah aman qabilan, pada tahun mendatang, pada tahun depan. Hadis riwayat Imam Bukhari. Hadis ini bercerita tentang ihsor atau tertahannya Nabi dari melakukan ibadah umrah pada tahun Sulhul Hudaybiyah, tahun 6 Hijriah. Beliau dari Madinah menuju Mekah untuk umrah, sehingga beliau tidak bawa senjata. Oleh orang-orang Mekah ditahan, tidak boleh masuk. Kamu adalah musuh kami, enggak boleh masuk. Nah, Rasulullah karena tertahan di Hudaybiyah, akhirnya beliau menyuruh para sahabatnya, "Ayo kita tahallul di sini, gundul di sini." Para sahabat enggak terima mereka. Kita orang-orang yang
Muslim berada dalam kebenaran kok dilarang dari umrah. Ya kita harus enggak boleh ngalah, kita paksa mereka untuk mengizinkan. Maka mereka enggak ada satupun yang mau gundul. Maka Rasulullah susah. Karena biasanya Rasulullah itu menyuruh suatu perintah itu langsung dilakukan. Ini kok satu perintah tidak dilakukan, satupun enggak ada yang melakukan. Maka beliau masuk kemahnya sambil susah. Istri beliau yang sangat cerdas, Ummu Salamah, mengetahui, ya Rasulullah, kenapa Anda susah? Maka beliau mengatakan, orang-orang itu saya suruh gundul, saya suruh tahlul, enggak ada yang mau. Maka Ummu Salamah mengatakan, ya Rasulullah, tidak usah ngomong apapun, antum langsung praktekkan sendiri, antum gundul. Nah, maka Rasulullah merasa, wah ini usul yang bagus. Beliau keluar lagi dari kemah, gundul kepala beliau. Nah, begitu para sahabat melihat beliau gundul di situ, semuanya langsung rame-rame rebutan gundul. Nah, maka itulah kondisi orang yang ihsor, yang tertahan. Tertahan maksudnya tidak bisa melanjutkan ibadahnya, ibadah hajinya atau ibadah umrahnya karena suatu sebab. Sebabnya bisa karena tertahan oleh musuh, dalam kasus ini oleh musuh, atau tertahan oleh banjir, karena ada banjir sehingga tidak memungkinkan untuk misalnya tawaf, tidak memungkinkan untuk sa'i, ya, harus pulang lagi. Nah, maka itu namanya ihsor, atau tertahan karena sakit, ya, semuanya adalah ihsor. Nah, orang yang mengalami ihsor ini, tertahan ini sunnahnya adalah dia melakukan tahallul di tempat di mana dia tertahan. Rasulullah tertahan di Hudaybiyah, maka beliau gundulnya juga di Hudaybiyah situ. Kemudian menyembelih binatang hadiunya juga di situ. Karena sudah tahallul, berarti sudah halal untuk mengumpuli istrinya. Maka beliau mengumpuli istrinya pada waktu itu untuk menunjukkan bahwa ini sudah selesai tahallul kita. Hadis berikutnya 798. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat dakhala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Nabi masuk ala Duba'ah, ke rumahnya Duba'ah binti Zubair bin Abdul Muttalib. Ini sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Zubair ini paman Nabi, maka Duba'ah ini putrinya paman Nabi, berarti sepupunya. Faqalat, maka Duba'ah mengatakan, ya Rasulullah, inni sesungguhnya aku uridul hajja, ingin haji, wa ana syakiyah, tapi saya sakit, gimana ini? Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi bersabda, memberikan solusi, hujji, silahkan kamu haji, washtariti, dan bersyaratlah, anna mahalli, bahwasanya tempat tahallul saya, haifu habastani, dimanapun engkau menahan saya, ya Allah. Hadis muttafaqun alaih. Jadi maksudnya orang yang tertahan dari melanjutkan ibadah haji atau umrah dengan sebab sakit, maka tertahan di mana dia silahkan tahallul di situ. Misalnya sudah melakukan ibadah haji, tapi di tengah-tengah belum selesai, tiba-tiba sakitnya tambah parah, dia harus masuk rumah sakit di ICU misalnya. Nah, berarti tahallulnya di rumah sakit tadi, ya, karena dia tertahan di situ. Dan hadis ini menunjukkan juga boleh bersyarat di dalam ibadah, ibadah haji. Ya Allah, ini saya mau haji nih, tapi saya sakit. Kalau saya nanti ternyata tertahan oleh sakit saya, ya saya bersyarat bahwa saya akan tahallul di tempat saya tertahan tadi. Maka ibadah i'tikaf pun juga menurut sebagian ulama boleh bersyarat. Ya Allah, saya mau i'tikaf ini, tapi nanti kalau anak saya mati, maka saya akan pulang dulu mengurusi jenazah anak saya. Karena anaknya ditinggal dalam kondisi sakit, nih. Dan dikhawatirkan di tengah-tengah itikaf, anaknya mati. Kalau dia tidak bersyarat, maka ketika anaknya mati dan dia pulang, itikafnya batal, nih. Tapi kalau dia sudah bersyarat, maka dia boleh keluar dari room, dari tempat i'tikafnya untuk memenuhi syaratnya tadi, dan i'tikafnya masih lanjut, tidak batal. Itu faedah dari bersyarat di dalam i'tikaf kalau kita membahas masalah i'tikaf. Tambah satu hadis lagi, 799. Wa an Ikrimata anil Hajjaj bin Amr bin Al-Ansari radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kusira, barang siapa yang retak tulangnya, aw arija, atau pincang, faqad halla, maka sungguh telah halal, yaitu tahallul, wa alaihi, dan wajib atasnya, al hajju, untuk haji, min qabilin, pada tahun depan. Qala Ikrimah, Ikrimah mengatakan, fasa'altu Ibnu Abbas, maka saya tanya kepada Ibnu Abbas,
wa Abu Hurairah, juga kepada Abu Hurairah, an dalika, tentang hadis tersebut. Faqala, maka keduanya mengatakan shadaqa, benar kata Hajjaj Al-Ansari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Lima, dihasankan oleh At-Tirmidzi. Hadis ini menunjukkan bahwa yang namanya tertahan atau ihsar tadi tidak harus disebabkan karena musuh. Bisa disebabkan karena banjir, bisa disebabkan karena apa? Sakit dan sebagainya. Tapi saya jujur, memang ini masalah khilafiyah. Sebagian ulama mengatakan yang disebut ihsar atau tertahan dari ibadah haji itu hanya satu saja, yaitu ketika ditahan oleh musuh, itu disebut ihsar. Selain musuh tidak disebut ihsar. Kenapa? Karena kasus ihsar yang dialami Nabi itu hanya satu kali, yaitu ketika ditahan oleh musuh. Nah, di sini penulis kitab ini Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, dia madhabnya madhab Syafi'i. Sesuai madhab Syafi'i, bahwasanya ihsar tidak harus disebabkan karena musuh. Bisa karena sakit, sesuai hadisnya Dibaah tadi. Bisa juga karena pincang dan sebagainya, sesuai hadisnya Hajjaj bin Amr Al-Ansari radhiyallahu anhu. Kemudian dari hadis ini juga kita ambil pelajaran bahwa kalau kita mendengar satu ilmu yang baru yang kita merasa aneh, loh kok kayak begini, nah itu jangan segera mengingkari ya. Aneh-aneh wae kowe iki, jangan begitu. Kita tanya kepada yang lebih alim. Dalam kasus ini Ikrimah belum pernah mendengar hadis ini. Maka ketika disampaikan kepada dia hadis ini, dia tidak mengingkari, tapi dia bertanya kepada yang lebih alim, yaitu Ibnu Abbas dan Abu Hurairah radhiyallahu an. Nah, ternyata ketika ditanyakan kepada yang lebih alim, dibenarkan. Memang betul seperti itu sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, demikian juga hukum-hukum Islam yang lain ya. Kita diberitahu misalnya boleh sholat sunnah setelah asar apabila matahari belum kuning. Nah, kita merasa aneh, loh kok sholat sunnah setelah asar, sholat apa lagi? Jangan langsung mengingkari, itu ustadz sesat. Nah, jangan begitu, tanya dulu. Saya pernah khutbah Jumat menyampaikan ini bulan Sya'ban, bulan diangkatnya amal kita kepada Allah. Maka mari kita perbanyak baca Quran, mari kita perbanyak sholat sunnah. Sholat sunnah yang biasanya 2 rakaat, mari kita tambah jadi 4 rakaat. Sebelum duhur 4 rakaat, setelah duhur 4 rakaat, sebelum asar 4 rakaat. Kemudian saya sampaikan, sholat sunnah 4 rakaat itu ada 3 cara. Silahkan pilih, 2 rakaat salam, 2 rakaat salam boleh. Langsung 4 rakaat terakhir baru tahiyat boleh. Atau 2 rakaat kemudian tahiyat awal, kemudian 2 rakaat lagi tahiyat akhir seperti sholat isya juga boleh. Nah, saya turun dari mimbar Jumat, ada orang datang. Afwan Ustaz, saya pengen tanya ini. Antum menyampaikan sesuatu yang saya belum pernah dengar seumur hidup. Apa itu? Yaitu sholat sunnah 4 rakaat seperti sholat isya. Apakah ada dalilnya itu? Nah, maka saya jawab, ada dalilnya. Sahih, riwayat Imam Tirmidzi, bahwa Nabi sholat sunnah sebelum asar 4 rakaat dengan 2 kali tahiyat, tahiyat awal sama tahiyat akhir. Nah, maka dia mengatakan, oh ya, terima kasih, ini saya belum pernah mendengarnya seumur hidup. Nah, ini sikap bagus seperti ini. Mendengar ilmu baru jangan langsung mengingkari, tapi tanya dulu apakah ada dalilnya. Kalau ada dalilnya, nah, bisa membaca dalil, silahkan diminta dalilnya ya. Nah, saya sudah sebutkan dalilnya dalam Sunan Tirmidzi. Tapi kalau tidak punya kitabnya Sunan Tirmidzi, ngandel mawon kalih kula, nggih. Karena saya punya kitabnya, nggih. Tapi kalau punya kitabnya di rumah, nah, silahkan dicek Sunan Tirmidzi dalam kitab salat sunnah sebelum asar. Ada itu salat sunnah 4 rakaat langsung 4 rakaat tapi dipisah dengan tahiyat awal. Inilah yang dapat kita pelajari. Dan dengan demikian kita sudah menyelesaikan separuh dari kitab Bulughul Maram. Kita belum maram, saya bagi 2. Ini yang bagian bab ibadah, separuh lagi bab muamalah. Karena fikih itu memang dibagi 2, ada bab ibadah, ada bab muamalah. Kalau mau diperinci lagi dibagi 4, bab ibadah, kemudian muamalah harta, kemudian muamalah pernikahan dan sebagainya, kemudian muamalah perkelahian atau kriminalitas. Nah, maka 4 inilah ilmu fikih. Kita baru ambil 1/4. Padahal sudah berapa tahun nih, Pak? Dari mulai awal sampai hari ini berapa tahun ini? 4,5, Masya Allah. Ini baru 1/4 nih, Pak. Nah, tapi sudah separuh kitab.
Berarti kita perlu 4 tahun lagi insya Allah akan selesai kitab Bulughul Maram. Karena itu jangan absen, eh? Kalau absen padahal sepekan atau sebulan sekali ini, nah, udah sebulan sekali absen meleh, enggak katam-katam nanti. Baik sayanya maupun panjenengannya, sayanya juga jangan absen. Kita niatkan untuk menyelesaikan kitab Bulughul Maram. Kalaupun Allah menghendaki tidak selesai karena suatu sebab, yang penting kita sudah niat, maka niatnya kita sudah diberi pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga pesan guru-guru saya, kalau kita sudah mendekati Ramadan, segera niat di bulan Ramadan kita akan puasa, kita akan khatamkan Quran, kita akan taraweh dengan mengkhatamkan Quran di dalamnya. Misalnya begitu. Diniat-niatkan yang banyak-banyak. Karena kalau kita masuk bulan Ramadan dan kita menyelesaikan niat tersebut, alhamdulillah, pahala sempurna. Kalau ternyata suatu sebab tidak bisa menyelesaikan niat tadi, kita sudah dapat pahala karena niatnya. Nah, maka mulai hari ini diniatkan. Niat puasa, niat tarawih, niat khatam Al-Quran. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma rabbana bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.